Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan Rohman YouTube Channel. Kali ini saya ada di Jalan Pembangunan 1. Nah, ini saya sedang mengambil orderan GoFood, yaitu namanya Tahu Go. Nah, kita pengen tahu nih bagaimana kualitas rasa Tahu Go dan berapa harga per porsinya. Dan apa sih bedanya tahu ini dengan tahu-tahu yang lain. Oke, buat kalian semua, sebelum nanti kita bisa melihat bagaimana tayangan dan obrolan saya dengan pedagangnya langsung. Biasa yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu. Yang sudah subscribe dengan kami, jangan lupa tinggalkan like dan komennya agar saya ini bisa bikin video-video yang baru buat kalian semua. Buat kalian semua yang ada di rumah, seputar UMKM dan para yang ada di kita. Sebelum kita cemil tayangannya, kita ikut video sekitar. Tahu Go nih guys, Tahu Go. Nah, ini kita ngobrol langsung dengan pedagangnya. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Ya. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Selamat siang. Nah Pak, ini bukanya dari jam berapa? Dari jam 12. Dari jam 12. Bagaimana Pak penjualannya Pak sekarang Pak? Maju lah, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Biasanya satu hari itu biasanya dapat berapa 500 tuh? 500 tahu. 500 tahu itu? 1500 tahu. 500 tahu sehari itu habis. Masya Allah, luar biasa. Nah, habis. Luar biasa. Ini punya sendiri atau gimana Pak? Punya bos. Punya bos ya? Iya, saya kerja. Oke, Bapak aslinya mana? Asli saya asli sini. Asli sini? Asli. Berarti ini bukanya dari jam berapa Pak? 12. Jam berapa jam? Sampai jam 10.30 online. Masih. Oh, masih online? Iya. Oke, nah ini biasanya yang sering lakunya itu online apa offline? Online. Online ya? Online. Oke, nanti kita pengen tahu Pak ya cara menggorengannya Pak. Nanti kita kesana Pak. Oke. Nah ini guys, ini adalah tahunya guys. Pak, ini biasanya kalau goreng tahu ini berapa jam Pak? Berapa 15 menit? 15 menit ya. Kompornya bagus. Oke. Kalau kompornya panas saya ini makin cepat. Oke, ini kompornya apa sih Pak? Gede banget. Kompor nomor 1. Oh, kompor nomor 1. Ya, khusus. Oke. Khusus buat tahu. Oh. Kalau kurang panas lama. Oh gitu. Jelek tahunya. Oke, itu yang mengecirikan tahunya itu bagus atau tidaknya dari gimana Pak? Crispy. Oh, jadi crispy ya? Iya. Gimana Pak? Itu. Ini belum. Kita okay. Tutup tahunya. Nanti boleh ya, saya cobain ya. Pak, ini tahu Go. Perbedaannya apa Pak dengan tahu yang lain Pak? Perbedaannya ini tahu susu. Oh, Damn. Susu kembali. Kalau yang lain kan sebenarnya tahu-tahu biasa, nggak bisa bikin minyak. Maksudnya dia dicampur sama susu gitu? Iya. Oh, ini gimana Pak? Ada nggak proses pembuatan sebelumnya Pak? Gimana Pak? Tahu. Cuma dipotong. Oh, gitu. Ya. Terus abis itu? Setelah itu gimana Pak? Bumbuin. Oke, ini bumbunya nih. Bumbunya. Eh, tinggal sedikit ya bumbunya Pak. Iya, masih banyak. Oh, masih banyak. Oke, guys. Ini berarti prosesnya itu paling lama 15 menit ya. Oke, berarti berapa satu harinya habis berapa tadi? 1.500. Nah, ini Pak, kalau boleh tahu Pak, satu boxnya ini Pak nih? Isi 10. Ini 10. Harganya? 20.000 isi 10. Ya. Berarti kenanya satunya 2.000 ya? Oke. Okay. Nah ini kan ada tuh di daerah Jawa Barat kan ada juga namanya tahu Sumedang. Ya. Apa tuh bedanya dengan tahu Sumedang? Kalau Sumedang ada kulit. Oh gitu? Iya. Kalau ini kan tanpa kulit. Kalau ini ada kulit? Iya, tanpa kulit. Tidak ada kulit. Kalau Sumedang kan ada kulitnya. Kalau di Jawa kan sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Oke. Sudah jadi. Oh, sudah jadi Pak nih. Sudah. Kerennya sudah jadi mana Pak? Oh, kerennya. Oh, jadi kerennya itu tidak terima ya Pak ya. Tahunya ketutup. Setelah itu mungkin ini kali ya Pak, tirisin dulu ya, biar minyaknya turun ya. Ini kalau boleh tahu minyaknya tiap hari ganti Pak, gimana Pak? Seminggu sekali ganti. Seminggu sekali ganti ya? Oke. Tapi emang nggak ngaruh Pak? Nggak, kan kita tambah lagi. Oke. Tapi maaf Pak,
Mungkin Anda nggak kayak semacam komplainan dari yang lain, gatuk nggak ya? Jadi nggak mengakibatkan gatuk tenggorokan ya Pak ya? Oke, itu guys. Kalau udah benar-benar hitam baru kan. Oke, nah ini dengan bapaknya lagi tuh. Halo Pak. Halo. Kita mau masuk konten banyak sekalian Pak. Sambil ambil online Pak. Tuh. Cara ini ya. Ini ngomong-ngomong ada berapa ini nih pegawainya nih? Ada ini ada cabang 2. Ah cabang 2. Ampera 1. Di Ampera kalau enggak salah di daerah apa nih ya? Saman Budi. Saman Budi Pasar Ampera. Baru ada ya? Ada. Itu sama juga? Beda ya. Oh, beda cuma beda bos itu ya. Oke. Ini dengan abang siapa namanya Bapak Agung? Hah? Agung. Agung. Aslinya mana semuanya nih? Asli Jakarta ya. Jakarta semuanya. Satunya bapaknya sama juga Jakarta. Bapaknya di asli Jakarta. Jakarta juga. Oke. Berarti ini udah lama nih kerja begini. Hah? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun kalau bapak saya ini sama juga. Ini Masuk. satu keluarga bagaimana nih? Bukan teman aja. Oh, teman aja. Oke. Ini kalau kayak gini biasanya sistemnya gimana, Pak? Sistem gaji, Pak. Oh, gaji per bulan. Ada bulan gaji bulanan, buat makan mingguan. Oh, gitu. Libur setiap hari Senin. Libur setiap hari Senin. Ya, jadi sebulan libur 4 kali. Berarti di offline juga libur gitu. Kalau misalnya kita ada online gitu. Enggak akan bunyi ya. Betul. Enggak akan bunyi. Kalau sudah online itu selalu bunyi semua. Ini apa nih, Pak nih? Ini minyak nih. Ini bumbunya. Oh, ini bumbunya. Iya. Gila tuh guys, bumbunya satu box satu plastik. Oke, okay. Ini boleh ya nanti kita masukin ya. Boleh pas viralkan ya. Oke, okay, tuh guys. Ini bapaknya mau ngolah nih lagi nih. Ngolah lagi. Mau ngolah lagi. Kita pengen lihat Pak ya cara pengolahannya Pak. Coba. Jadi setiap hari itu dimasukin berapa plastik itu Pak? 2 plastik. 2 plastik kotak. Ya? 2 plastik 2 kotak. Ukurannya ini 1 plastik 1 kotak. Oke. Okay. Kayak gini nih. Nih udah langsung dari bosnya atau dari bikin sendiri pusat, ya? Dari pusat. Hah? Oh dari pusat. Jadi bapak tinggal ngolah aja gitu ya? Oke. Okay. Jadi. Oh jadi dari aduk gitu Pak ya? Oke. Okay. Ini rupanya. Ini apa nih Pak? Atau apa ini kayak model terigu gitu kali ya? Iya, apa buat lengket gitu ya? Oh buat lengket. Oke. Nah sebelum nanti kita pengen lihat cara pengolahannya saya mau nanya lagi bapak nih Pak gimana Pak penjualan selama ini Pak enakan online apa offline secara banyak balance kebanyakan orang online. Oh jadi banyak kan online. Iya, satu hari itu online itu berapa aplikasi Pak? Kita ada 3 aplikasi. Jadi semua masuk nih. Ada Gojek, Shopee, Grab, Gojek. Oke, mantap Pak. Tapi mungkin banyak kan online ya. Betul. Oh, dibandingkan offline-nya ya. Sip. Nah, kita lanjut lagi nih. Ini berarti diputar-putar dulu, Pak. Iya, jadi. Dari sampai berapa ini, Pak? Berapa lama, Pak? Bentar doang. Oh, guyur kan? Oh, tadi guyur. Tirisin baru digoreng. Setelah begitu digoreng. Oh digoreng langsung gitu. Iya. Oke. Guys. Nah ini Pak, mungkin Bapak ada nggak buat pesan-pesan terakhir Pak, buat masyarakat atau mungkin buat pemerintah, mungkin ada mengalami satu kejadian atau bagaimana silahkan. Yang belum tahu jadi tahu, yang belum mengerti jadi mengerti tentang tahu ini Pak, gimana Pak? Oh ya syukur alhamdulillah sih diantara tahu-tahu yang lainnya tahu gua aja yang masih ya masih eksis diantara kan jenis ada tahu yes mau tahu aja agar itu rata-rata udah banyak yang closing. Oke, cuma ini aja yang bertahan. Bertahan ya. Apa sih Pak kelebihan tahu ini? Kelebihannya ini dia kriuknya masih dikit garing, terasa banget. Terasa garing. Bikin terus kedua keunggulannya dibandingkan tahu-tahu yang lain, dia kalau sudah dingin itu mungkin masih ada, masih terasa. Oke. Terus tekstur tahunya juga. Tapi boleh ya nanti saya coba review. Boleh, ya. Boleh, ya. Boleh. Maaf ya. Boleh, boleh. Sebagai review iklan ya. Guys. Oh, jadi digituin Pak tuh. Ini yang khusus ukuran kecil ya. Oh itu ada ukuran kecil ya, ukuran gede ukuran ya. Ini ada 2 ukuran. Oke. Beda porsi doang. Jadi ini rasa, jadi ini gini, maaf Pak, saya buka ya. Berarti ini ukuran mininya Pak. Iya, betul. Oh yang kayak gini Pak. Iya, cuma beda ukurannya aja. Oh, segini. Ini berarti ukurannya berapa senti Pak? Itu satu tahu gede dibagi 4. Bagi 4 ya? Iya, jadi kalau
50 berarti 200 lebih. Oke, nanti saya maaf ya, saya sedikit coba review ya. Iya. Terserah Bapak mau ngasih berapa lah. Yang penting saya mau coba aja dulu. Buat review nanti biar tambah enak. Berarti ini disediakan apa nih? Sambal juga nih? Sambal kecap. Berarti kayak ini ya, kayak model KFC gitu ya, yeah. Jualan chicken ya. Iya. Oke, sedikit. Ini Pak, kalau pembelian online itu biasanya suka ada diskon nggak Pak? Ada, pasti ya, mencari apa ya, promo ada. Oh, diskonnya berapa? Shopee lumayan, lumayan gede. Diskonnya berapa persen tuh Pak? Berapa Pak? Tergantung sih, kadang potongannya nggak begitu besar. Oke. Dari harga 20, 17 ribu. Oh, jadi 20, jadi 17. Oke. Kalau secara langsung berapa kenanya Pak? 20 ribu iya. Per satu bungkus. Per satu bungkus. Yang isi 10. Iya, isi 40 kalau yang kecil. Oh, kalau yang isi 40. Oke. Nah, oke guys, ini adalah tahu go, adanya tuh di Jalan Pembangunan. Kira-kira kalau nanti ada yang mau tahu Pak, ini posisinya batasannya apa Pak? Alfa ya Pak ya? Nah, ini guys, ini ada Alfa tuh guys, di belakangnya tuh guys. Sebelahnya tuh ada warteg di Pembangunan tuh. Aksesnya juga sangat simpel gitu. Oh, dekat ini Pak ya? Sekolahan Penabur. Oke guys, ini kita mau nyoba ini tahu go. Bagaimana rasanya ya tahu go-nya ya? Iya. Yeah. Tuh, jadi dia bahannya itu kriuk banget, guys. Rasanya mantap banget, guys. Jadi satu bungkusnya itu isinya 10, guys. Rp20.000. Oke. Okay. Buat kalian semua tuh yang menyertai kawasan Jalan Pembangunan, jangan lupa tuh kalian cobain ya, dan kalian beli tuh di Jalan Pembangunan 1 depannya tuh ada Alfa. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe, kalian harus subscribe dahulu, sudah subscribe kami. Jangan lupa tinggalkan like dan komennya agar saya selalu bisa memberikan video-video kepada kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.